Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihi amma ba'd. Ayuhal ahiba, warada anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala innal amda la yuhyi wa yumiitu bi dhambi yusir. Ya Allah, sesungguhnya pintu-pintu rezeki di langit ini sungguh Allah Ta'ala menganugerahkan rezeki berupa kesejahteraan di satu pintu. Pintu lainnya dianugerahkan rezeki berupa harta, rezeki berupa kesihatan, rezeki berupa hidayah, rezeki berupa menyayangi ibu dan ayah, rezeki berupa menyambung silaturahim. Pintu yang di dalamnya ada rezeki berupa taubat. Pintu yang di dalamnya ada rezeki berupa keberkatan dan seterusnya. Namun ketika engkau melakukan satu dosa, dosa yang engkau anggap remeh, Namun ternyata dosa itu telah membuatkan satu pintu rezekimu tutup. Lalu engkau melakukan dosa yang lainnya dan dosa tersebut menutup pintu rezeki yang lainnya juga. Demikianlah seterusnya. Ayuhal ahibah, sesungguhnya kita menyembah Tuhan yang maha menerima taubat, At-Tawwabur Rahim, Al-Ghafur, Al-Ghaffar, Al-Ghafir, Jalla Jalal wa Taqaddasat Asma'u, Yaqulu fi kitabihi fi surat Nisa, Wallahu yuridu an yatuba alaykum, wa yuridu allazina yattabi'una ash-shahawat an tamilu mailan azima. Allah menyukai taubat hamba-hambanya. Allah suka apabila engkau bertaubat kepadanya untuk engkau membuka kehidupan yang baru. Kerana setiap tahun pintu langit seluruhnya tertutup kecuali satu pintu yang tak mungkin tertutup. Pintunya sangat luas terbuka. Pintunya sangat indah. Pintunya adalah yang paling agung. Itulah pintu taubat kepada Allah Sang Pencipta. Taubat, tahukah kamu apa itu taubat? Berkata Syekh Muhammad Asy-Syahrani, taubat itu adalah hayaun asim wa bukaun daim nadamun ala ma'afad wastiqbalu lima huwa'ad khal'us tiyabul jafa walabsu libasil wafa. Itulah taubat. Taubat kepada Allah adalah sesuatu yang paling dicintai olehnya. Dia memanggil hambanya dan berkata, wa inni la ghaffarun ala wa inni la ghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada. Ayuhal ahibba, di dalam surah An-Nisa, Allah telah membuka pintu pengharapan yang sangat agung untuk aku, untuk saudara, untuk saudari dan seluruh manusia. Untuk setiap mereka yang menyaksikan video singkat ini, aku katakan kepada kalian bahawasanya Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَزْلِمُ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهِ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. Ya Allah, sesungguhnya dialah Allah, siapakah zat yang menerima taubat? Allah memanggil kita dalam ayat tentang pengharapan yang paling agung yang menurut ahli ilmu, tentang harapan terbukanya pintu taubat. Berhati-hatilah saudaraku, berhati-hatilah wahai saudari, berhati-hatilah dari persangkaan bahawa Allah tak akan mengampuni. La, seperti apa pun dosa yang telah engkau kerjakan, sebesar mana pun kejahatan yang engkau lakukan, sesungguhnya
Iyalah Allah yang maha pengampun dan maha menutupi kesalahan, yang mengampuni dosa-dosa dan yang maha menerima taubat. Allah memanggilmu dan berkata, wahai hamba, wahai hamba kepunyaan Allah. Lalu dia berkata, Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha la yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Kemudian dia berkata lagi kepadamu, wa anibu ila rabbikum aslimulah. Kembalilah, bukalah lembaran yang baru. Jangan menyangka apabila engkau telah bertaubat, maka engkau tidak akan sesekali jatuh ke dalam maksiat lagi. Dan yang sesungguhnya kita ini manusia, dan manusia itu fitrahnya melakukan kesalahan. Namun sesungguhnya syurga itu untuk al-awwab, dan al-awwab itu adalah mereka yang berulang kali melakukan dosa, mereka yang berulang kali melakukan kesalahan namun lalu kembali kepada Tuhan dia. Yaqulu Allah Ta'ala fi kitabihi wa uzlifatil jannah lil muttaqin wa yubani hadha ma tu'aduna li kulli awwabin hafiz man khashiya rahman bil ghaib wa jaa'a bi qalbin munib. Di nihayati aku, ya hada, ya man ada, ya man ada, summa tada, summa taraf, summa taha, summa ra'awa, summa saraf, abshir, abshir, abshir biqaulillahi ta'ala fi tanzilihi, in yantahu yufallahu ma qattalah. Allahumma ufil lana ajma'in wa tub alayna ya rabbal alamin wa rahamna bi rahmatik. Allahumma man yara hadzal maqta wa man sahama fihi wa man aana ala nashri. Allahumma ufil lana dhunubana kabiraha wa saghiraha, amin, kabiraha wa saghiraha, dhillaha wa dhikraha, azimaha wa dakifaha ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna minat ta'ibin wa ja'alna minat tawabin wa ajib da'watana ajma'in wa kullu man qala amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.